Tetapi bagian umurnya harus dalam penegakan hukum tidak ada anak layan abang. Tidak aja deh. Yang penting wibawa aparat negara itu harus tetap nomor satu. Mau saya jelek, tangkap lah ya, tidak masalah. Dan berteman dilindungi jangan. Nah orang Bali itu ada satu hobi yang mertajan tidak bisa hilang. Ini mertajan tidak bisa hilang ya. Biar miskin, tetapi kalau sudah miskin masuk tajan bisa punya uang dia. Kalau ditajan gampang punya uang. Kalau bisa biasa, wah saya mati. Itu sebabnya saya tidak bisa pada mati. Kalau normal mau punya uang, aduh mati yang lah, sekelas yang lah. Tapi sudah tajan kasih bubur ini. Ikan apa cek lagi kan? Tentara polisi tetap nomor satu. Dulu aduh Pak mau uji. Kapolri, wakil Kapolri, wah baik sekali menaik. Kalau sama panglimanya, kini dulu mau ke Petang naik drill. Pak Muji kan, hebat ya, tapi ke Jawa Timur kan dia. Asisten operasi di Polri pun. Putra sama juga hebat lah ya. Bupati ya, goodbye ya. Terus serius kan nanya. Jadi dia saudara, jadi hebat lah ya. Udah goodbye dia. Pak Muji baik. Pak Budi yang dirijen Indo Buddha. Iya, Pak Budi Gunawan. Di mana ya beliau kan? Di Jakarta kan. Pemerintah ya? Baik. Ini ya, untuk semua Bapak Rao di kediaman kami di satu kehormatan. Tapi dalam prinsipnya Pak, yang prinsip Pak Budi Gunawan bukan milik cuma doa ya Bapak juga. Dulu rakyat begitu. Gua terus terang aja tidak punya leluhur tidak nagung semua. Ada nak camel, ada Cina. Jadi saya boleh dikatakan kalau saya bilang darah biru, tidak pernah saya ada darah biru. Sudah saya coba suruh dokter, Bu dokter apa darah biru saya? Darah merah apa? Banyak orang aku sedikit, baru sedikit aku juga darah biru tidak bisa. Tapi nenek saya orang Pasak, Pantai, orang Jawa. Nanti campur kan? Sekali lagi kasih semua oleh Bapak sudah berkenan hadir. Jadi apapun juga dan silakan pulih dengan Bapak amankan sampai titik darah lagi. Ya demikian selamat bertugas. Mudah-mudahan saya yang berdewasa asum ketua negara Tuhan yang Maha Esa memberkati. Om Sadisasi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.